present the famed ninja. Ninja Go! Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama di Raziatos and Cosplay Channel. Di video kali ini kita akan kembali meng-unboxing sebuah paket dari Cina ya. Ini paket dari Cina ya, tipis seperti ini ya, ini modelnya nih. Dan isinya yang tidak lain dan tidak bukan adalah paket set ya, action figure Lego Ninjago. Nah, paket ini saya beli di online ya, dan dikirimnya nih dari negeri Cina nih. Ini saya beli paketnya murah meriah ya, murah meriah. Ini isinya 8 piece ya, atau 8 action figure Lego Ninjago. Saya nggak tahu ini ori apa palsu ya, maksudnya ori atau KW Legonya, tapi ini bener-bener keren loh, keren banget. Saya lihat di iklan di tokonya nih, gambarnya bagus banget, dan review-reviewnya juga dari yang sudah beli keren-keren ya. Akhirnya saya coba untuk beli juga. Ini satu set, ini satu paket, ini isinya 8 piece ya, dengan harga itu sekitar 20.000. harganya cukup lumayan terjangkau ya, 20.000 isinya 8 piece ya, 20.000 dapat 8 action figure, murah kan, lumayan ya. Ya seperti ini ya isi paketnya nih. Ini ada si siapa nih, Lloyd. Lalu ada Kai. Ya ini isinya para ninja. Dan ada si gurunya juga nih, siapa namanya, Guru Wu. Dan satu musuh nih, saya nggak tahu siapa ya, nama musuhnya saya lupa. Jadi ini bisa dibilang nih lumayan terjangkau dan murah meriah ya, karena nih paket dari Cina yang kualitasnya lumayan lebih baik nih dibanding yang Lego-Lego yang ada di abang-abang depan sekolahan yang harganya 10 ribuan. Ya, ini sudah 8 piece ya. Mari kita langsung saja review dan kita langsung rakit ya, tapi kita skip karena kepanjangan kalau di video in. Oke, langsung aja. Yang pertama yaitu adalah action figurnya si Lego Ninjago dari Master Wu nih, gurunya para ninja. Di sini keren banget nih detailnya nih, catnya ya rapi, lucu kumisnya, jenggotnya ya. Tapi bagian belakangnya polos nih. Dan jenggotnya ini ya terbuat dari karet, guys. Jadi lentur nih, cakep nih. Keren, keren. Dan dapat juga senjatanya ya. Di sini dia senjatanya tongkat ya, seperti di filmnya ya. Dan Lego Ninjago ini dari seri Master of Mountain ya, dari seri Master of Mountain. Oh ya, ini saya ada perbandingannya. Yang ini Lego dari yang saya beli di abang-abang depan sekolahan ya. Ini harganya 10 ribuan ya, satu dusnya nih, satu pak. Per paknya, per dusnya nih. Dan ini jenggotnya ini dari bahan plastik ya. Keras tuh, nggak bisa gerak ya. Sedangkan yang dari Cina ini bahan jenggotnya dari karet, bagus banget guys. Bedanya itu. Oke, lanjut ke figur yang kedua, yaitu Lego Ninjago hijau ya. Ini si Lloyd. Lihat detail catnya guys, sangat rapi ya. Beda dengan yang 5.000 atau 10 ribuan yang di abang-abang itu ya, agak sedikit beda. Ini agak sedikit lebih premium ya, agak lebih catnya itu lebih keren. Selanjutnya Lego Ninjago yang ketiga yaitu si Zen. Karakter satu ini saya agak kurang ngerti nih, dia
manusia atau robot ya, karena di awal-awal sepertinya dia manusia tapi di yang baru-baru ini dia menjadi robot ya, atau yang disebut dengan Ninja Android. Ini semua karakternya dapat senjatanya ya, tapi cuma satu aja nih. Tiap karakter mendapat senjata. Dan untuk si ninjanya ini rata-rata atau semuanya di set ini, figur ini senjatanya yaitu pedang samurai ya. Dan inilah dia Ninja Go merah yang bernama Kai. Ini lihat ya, keren banget ini. Gambar chatnya nih, gambar depannya nih harimau atau singa nih. Bener-bener keren banget guys, rapi guys. Helmnya juga keren banget, detailnya, chatnya bener-bener luar biasa keren. Langsung aja kita pasangin senjatanya ya, pedang samurainya. Lanjut ke figur selanjutnya yaitu Ninja Go hitam, si Cole ya namanya ya. Lihat benar-benar semuanya ya, detail chatnya benar-benar keren. Dari tampilannya depan, belakang, atas, bawah juga semuanya bagus ya, rapi, nggak ada yang cacat atau reject gitu ya. Ini benar-benar bagus. Oke, selanjutnya yaitu Ninja Go biru, si Jay. Ya, ini si Jay. Ninja Go biru ya. Ini warnanya silver nih, warna jubah atau kostumnya nih biru silver ya. Keren, cocok perpaduannya nih. Kalau yang tadi yang merah kan dengan emas, sedangkan yang biru dengan silver ya. Kombinasinya nih, keren-keren. Satu lagi, ya ini dia Ninja Go Nia. Nah ini satu-satunya ninja perempuan ya, nggak satu-satunya sih, ada tapi di set ini ya, di yang saya beli ini satu nih ninjanya ya, perempuan yaitu si Nia ya. Dan dari set ini 6 Ninja Go, 1 Guru Wu, dan satunya lagi nih musuhnya nih ya, saya nggak kurang tahu nih ini siapa nih, kalau nggak salah sih ini musuhnya ya. Keren guys, detailnya rapi. Ini pakai kerudung gitu nih ya, seperti di karakter di dalam filmnya nih. Karakter dari film Ninjago seri Master of Mountain. Detailnya keren guys, benar-benar. Pedangannya juga nih. Oke, ini dia Lego Ninjago dari seri Master of Mountain yang harganya murah meriah. Cakep banget guys, keren-keren. Oke, ini dia ya, kita review dari dekat ya, bener-bener keren banget. Bagaimana menurut kalian? Wajib dikoleksi nih guys, harganya juga murah meriah ya, beli di online 20.000 dapat 8 piece ya, atau 8 action figure ini. Bisa kalian hitung ya satuannya berapa ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan share ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.